Halo Sabi. Ada sapi banyak banget. Sapi. Sini. Sapinya malah melongo-melongo, liatin dari kejauhan. Selamat datang, kita berjumpa kembali. Selamat siang untuk kalian semua dimanapun berada. Selamat sore, selamat malam, dan juga selamat pagi. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat untuk kalian semua, selamat bersantai juga. Hari ini kita mau panen lagi nih, sudah bawa ranjang. Jadi mumpung ini ada sapi, jarang-jarang loh kita bisa berjumpa, berteman dengan sapi. Sapi, ini rumputnya enak-enak sapi. Sapinya nggak tergiur. Mari teman-teman, kita langsung saja ke kebun buah. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua sudah meluangkan waktunya berteman dengan keluarga Moda Norway, sudah menonton vlog-vlog yang saya bikin. Terima kasih untuk energinya, terima kasih untuk cintanya kepada keluarga Moda Norway. Juga terima kasih buat teman-teman dari awal sampai sekarang sudah support channel kita ini. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung, enjoy. Sapi, ayo kita ke sapi, ayo kita ke sapi. Sayuran untuk sapinya. Hari ini suhunya 15 derajat dan mataharinya itu mau keluar. Nah, kita mau panen apelnya di sini teman-teman tuh. Dan ini yang pohon di depannya kita ini. Ini apel nggak dipanen, nggak dipetik, nggak pernah jadi menua di sana, di luar. Nah, buahnya lebat banget ya, tapi itu nggak dijual, nggak dipetik, pokoknya biarin di situ saja. Karena juragan buahnya sudah kebanyakan apel, lihat teman-teman. Tuh, apelnya itu lebat banget. Nah, yang hijau ini, yang merah yang di sebelah sana. Nanti kita nyapa sapinya ya, lebih dekat ya. Jadi, sekarang ini kita berwisata di perkebunan apel. Nah, di Norway, tempat wisatanya itu alam teman-teman, di hutan, kota. Panen buah seperti kita ini juga wisata loh, wisata Norway. Kota ini rumah burung teman-teman. Kita sudah sampai. Ini pintu gerbangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih. Nah, kita mau panen lah. Lupa kok bawa rumput. Pitorek. Aku bawa rumput. Nanti kita sapa sapinya ya. Apelnya sudah jarang. Halo Morten. Halo. Delicious? Katanya. Katanya enak banget ini, apalagi langsung dari pohonnya. Mari teman-teman kita langsung saja itu. Itu kakak itu juga ngambil foto tuh sama suaminya. Kok kecil-kecil ya? Mungkin memang seperti ini mungkin ya. Ini petikan yang pertama dan lihat pada jatuh-jatuh. Di sana lagi tuh teman-teman lihat tuh. Banyak sekali yang jatuh tuh. Ya, tuh. Enggak tahu itu jatuhin orang atau jatuh sendiri, tapi tuh tangkainya kuat itu.
ada rumput seperti ini ya? Di sebelah sini nih, banyak yang merah-merah. Kita naik ke atas. Ini merah merona. Ini cantik-cantik kalau yang ini nih. Bentuk apelnya itu menawan loh. Mari kita coba ya. Banyak banget yang merah merona. Kenapa ini mikrofonnya dipegangin? Karena kalian itu kalau mendengarkan saya makan biar tambah marem, makanya mikrofonnya dideketin. Kalau di seperti ini pasti agak jauh kan suaranya. Bentuknya unyu-unyu. Kalian kan dengar suaraku enggak begitu marem kan. Nah, kalau dideketin ini baru kita lap-lap dulu ya. Sebenarnya ini sudah di atas, teman-teman. Dan setiap hari hujan. Ada masamnya. Berair. Jadi seperti ini wisata di Norway. Di alam wisata di Norway itu enggak ada yang ada, tapi jauh sekali. Kita kan di sini kan kita enggak turis, enggak liburan. Kita kan tinggal di sekitar kita tinggal itu enggak ada yang payung-payung dihias-hiasin, wisatanya dibikin loft atau tempat duduk-duduk gazebo-gazebo itu enggak ada di sini, teman-teman. Jadi wisatanya itu di Norway itu natural dan rata-rata wisatanya alam atau ke kota, jalan-jalan ke hutan gitu. Dan pantainya itu dari sini jauh sekali. Kalau danau banyak. Makanya kalian kalau nonton vlog Mada Norway pasti ngalam gitu ya. Apa? Ya pemain. Susah. Sudah penuh ini. Tuh, itu. Ini Papa Aldo setiap hari makan apel. Entah itu musim apalah. Kalau saya ke belanja enggak beli apel, beliau beli sendiri. Mampir pulang kerja gitu. Di sebelah selatan ada yang kotanya dihiasin payung, ada. Karena kotanya lebih besar, kita kan tinggalnya di desa, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kita dikelilingi alam yang natural, asri, sejuk, damai. Ini masam-masam segar dan harganya 1 kilonya itu uang Norway 25 kroner. Setiap apel ada tandanya seperti ini nih. Itu anaknya nangis. Kita pindah pohon ya. Ini di pagar ini belum siap untuk dipanen, teman-teman. Padahal merah merona tuh belum matang. Ini warnanya merah merona itu bukan berarti sudah matang, karena ini apel merah, teman-teman. Sampai ke sana itu belum boleh dipanen. Dan wadahnya itu kita timbang dulu sebelum, jadi itu kita bayar hanya buahnya saja, keranjangnya enggak. Nah, walaupun kita enggak dikasih tahu bagaimana cara metiknya, kita wajib metiknya harus hati-hati, makan harus dihabisin. Kita itu boleh makan sepuasnya, teman-teman, asalkan jangan dibuang, harus dihabisin kalau makan. Kita pindah tempat. Sudah mau penuh ini nih. Ini pohon baru yang ini nih. Pengen metik yang di sebelah sana itu. Pengen.
Nah, kita masuk di kebun apel ini gratis, teman-teman. Nggak ada tiket, parkir gratis. Jadi kita bayar hanya apel yang kita bawa pulang. Dan sebelum kita nimbang itu wadahnya sudah ditimbang. Jadi wadahnya kita itu nggak bayar, teman-teman. Nggak ada tiket parkir, nggak ada tiket masuk. Yang punya ladang juga nggak nungguin, nggak ngelihatin, nggak dikasih tahu cara metiknya gimana, dan juga nggak dikasih aba-aba jangan dimasukin ke tas ya gitu. Hai hai sapi, siapa namamu sapi? Mari kita berkenalan. Halo, baby sapi. Yuk, kakinya. Yuk, perutnya. Salam dari Moda Norway, sapi. Sapi kecil, sapi besar. Sapi kecil, kamu kok cantik-cantik? Makanmu apa? Makanmu apa? Oh, makan organik. Itu makananmu. Pasti nggak hanya rumput saja kan. Yang sebelah sini siapa namamu? Lah, kok kembar-kembar? Kaget. Ya Allah, ini kalau nggak dipager kawat seperti ini nggak bisa ini, saya takut. Nanti kita diserang oleh ini pasukan sapi, kita kalah teman-teman. Marem-marem ya. Takut aku. Yuk, ini. Ya Allah, ini lihat teman-teman. Ini seperti banteng. Ini seperti banteng di Spanyol, banteng Spanyol itu. Kita pernah ke tempat di rumahnya banteng beradu itu apa namanya? Ferdinand itu. Ferdinand itu kan di film, tapi ini di nyata teman-teman. Waktu kita di Marbella, tapi dari Marbella jauh, kita naik kendaraan jauh lagi. Namanya di kota apa? Dada gitu loh. Di situ ada stadium untuk beradu domba. Bukan beradu domba dengan manusia, tapi banteng sama banteng. Bau. Halo sapi. Tuh, cowoknya mau ngasih makan tuh. Nam-nam. Nah, milik ya. Sudah selesai teman-teman, mari kita timbang. Hezekiah's voice, you know? His voice is deep. Brokoli 20. Itu harga plastik satunya 3. Debo 333. So? Kita juga bisa beli apel yang jatuh di tanah, 1 kilonya 8 kroner. Ada yang tuh. Nah, itu pakai pakaian tradisional namanya bunat, pasti itu
ada pesta besar teman-teman, seperti pernikahan atau apa itu namanya ya, anak-anak yang sudah umur 18 tahun gitu. Soalnya pakaian seperti ini tuh dipakai hanya hari-hari spesial seperti 17-an.